أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله Yang pertamanya diraikan Tuan Pengerusi Majlis, seterusnya yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau, seterusnya Tuan Imam Bilal, para jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di atas limpahan rahmat serta kasih sayang daripada Allah, maka pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kepada kita peluang, kesempatan untuk kita hidup sebagai hamba Allah yang dikurniakan hidayah.
Kerana tanpa hidayah daripada Allah, maka sudah pasti kita takkan mampu untuk melaksanakan kebaikan walaupun sebesar zarah. Yang menjadikan kita hari ini berbahaya sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, yang menjadikan kita hari ini dekat dengan Allah, yang menjadikan kita hari ini mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, semuanya adalah disebabkan daripada hidayah yang Allah kurniakan kepada kita. Kita mampu datang ke surau malam ni untuk semayang berjumaah sama-sama atas sebab hidayah yang Allah bagi, bukan atas sebab ilmu yang Allah bagi. Sebab ramai orang dia salah faham. Dia kata ada ilmu, jadilah baik dia. Sedangkan berapa ramai orang ada ilmu tapi masih juga tak mampu buat baik. Bila kita cerita contoh Allahumma salli ala Muhammad, Quran kena baca setiap hari. Kita baca. Kalau hari tu dia tak sempat baca, dia boleh tidur malam. Tidur nyenyak macam tu. Cuba kalau hari tu duit tak ada dalam poket, boleh tidur. Nak ceritakan betapa kita ni Allahumma salli ala Muhammad, nak bandingkan dunia dengan akhirat kita, lebih dekat dunia banding akhirat dalam hati kita ni. Sebab tu saya teringat satu kisah Nabi SAW, yang mana kisah tu Allahumma salli ala Muhammad nak cerita, tunjuk kat kita betapa baginda Nabi SAW sangat tak gemarkan kepada dunia. Satu hari Nabi SAW semayang Jumaat dengan para sahabat. Sebab Nabi SAW kalau semayang, memang Nabi semayang Jumaat. Kita ni orang Melayu ni satu masalah ni. Dia semayang Jumaat ni mesti kat masjid surau. Kalau kat tempat lain tak payah Jumaat dia dah. Sungguh tak? Kita ni kalau tak di surau di masjid, katalah kita nak pergi masjid tak sempat ni, kita tengah musafir ke mana-mana ke, berhenti nak semayang, semayang Jumaat ke semayang sorang-sorang? Jangan jawab. Kalau jawab nampak sangat nipu. Baik. Jadi Nabi SAW semayang Jumaat dengan para sahabat. Habis Nabi semayang Jumaat, tiba-tiba selalunya kebiasaannya baginda Nabi SAW bila habis solat, Nabi akan duduk di situ. Tapi pada hari itu Nabi tiba-tiba bangun serta-merta. Habis bagi salam, tiba-tiba Nabi SAW bangun serta-merta dan Nabi keluar daripada masjid dalam keadaan muka baginda Nabi SAW ni gelisah. Muka susah hati ni. Para sahabat pun heran tengok. Kenapa dengan Rasulullah ni? Apa wahyu dapat ni? Tiba-tiba muka gelisah semacam ni, keluar masjid kelang kabut. Dan kemudian Nabi keluar daripada masjid, Nabi masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Bila Nabi dah masuk, tak lama lepas tu Nabi SAW keluar balik daripada rumah Nabi dan Nabi masuk semula dalam masjid dalam keadaan mukanya seolah-olah hilang masalah. Tadi bermasalah muka ni. Muka serabut sangat ni, kelang kabut keluar. Keluar balik rumah, masuk masjid, muka happy, sambung balik wirid. Itikaf dalam masjid. Jadi sahabat bila melihat keadaan tu, sahabat tanya balik, "Ya Rasulullah, apa yang berlaku tadi Ya Rasulullah?" Biasanya habis semayang kau tunggu dulu. Ni kenapa hari ni tiba kau bangun kelang kabut, muka gelisah gelabah ni? Kisah ni, hadis ni ada dinukilkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam bab Nabi SAW tak gemarkan kepada dunia. Boleh baca kitab. Jadi Allah SWT bila Nabi SAW dah duduk, sahabat tanya soalan tu, maka baginda Nabi SAW pun jawab. Nabi kata, habis semayang tadi aku tiba-tiba teringat dalam rumah aku masih lagi terdapat beberapa dirham. Maksudnya berapa dirham? Dalam rumah aku masih lagi terdapat beberapa dirham. Maksudnya banyak ke sikit tu? Sikit lah. Dirham ni macam duit kita ni sen. Kalau di sini sen, kalau di Kedah sana tempat saya tu dia panggil kupang. Tak banyak mana lah kan? Adalah beberapa dirham, beberapa dirham macam tu. Jadi Nabi SAW kata apa? Aku teringat ada lagi, masih ada beberapa duit dalam rumah aku ni dan aku berasa susah hati. Nabi susah hati, Nabi SAW susah hati sebab duit duduk dalam rumah. Sedangkan aku ini Rasulullah, kata Nabi SAW. Jadi setelah mana aku teringat, maka aku cepat-cepat balik ambil duit tu bagi pada orang yang lebih memerlukan.
Dan bila aku dah bagi semua, dah selesai, tak ada lagi duit tinggal dalam rumah aku, maka aku, hati aku berasa senang. Itu panggil Nabi SAW. Kita macam itu. Nampak kawan kita main masjid, main surau, nampak muka susah hati, kita otomatik cakap dia ni mesti tengah pening duit banyak kat rumah ni. Macam tu lah. Macam tu. Tengok dia mamak, dia ni mesti duit tengah banyak, kesian kat dia ni, tak tahu nak letak mana. Macam tu. Kalau kita kata dia ni mesti tengah sengkek kat rumah ni. Sebab kita ni Allahumma salli alaihi wasallam menjadikan dunia sebagai matlamat. Maka disebabkan dunia jadi matlamat, itulah antara punca kenapa hari ini Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, hidayah Allah sangat jauh daripada diri kita. Kita selalu duk tanya, ya Allah, kenapalah aku ni nak buat baik susah sangat? Ya Allah, aku ni kenapalah nak jadi hamba Engkau yang baik ni payah sangat? Nak tinggal maksiat susah, nak tinggal benda-benda sia-sia susah, semua susah belaka. Nak buat ibadah pun payah, susah ni. Kenapa? Rupa-rupanya kalau kita perhati balik, dia ada satu punca dia. Hidayah Allah terhalang pada diri kita bila mana dunia masih lagi berbekas dalam hati. Selagi mana ada dunia dalam hati kita, walaupun sikit, selagi itulah kita tak akan nampak keindahan akhirat. Kenapa ada orang, dia sangat suka memberi, tapi kenapa kita ni sangat suka menerima? Beza. Kita, saya teringat seorang ulama sebut, Allahumma sabar, tanda nak kenal kita ni ahli dunia ataupun ahli akhirat, mudah ya? Mudah ya? Bila mana kita lebih suka menerima daripada memberi, maka tu tandanya kita ahli dunia. Tapi bila mana kita lebih suka memberi daripada menerima, itu tanda ahli akhirat. Kita hari ni lagi suka terima barang ke lagi suka bagi barang? Saya tak mau sebut duit. Duit nampak berat sangat. Barang-barang. Lagi suka terima kan? Kalau orang bagi, alhamdulillah. Sebab tu walaupun cabutan betul dapat belon ni pun seronok. Tak? Hamper yang dapat cabutan betul tu, kalau kita pergi beli sendiri RM20 kan? Tapi bila dapat cabutan betul, seronok tak? Saya ambil gambar kan? Tapi kalau dia beli sendiri, ada dia ambil gambar tu. Alhamdulillah hari ni saya berjaya beli hamper RM20 lah. Sebab kita memang lebih suka kepada dunia. Kita lagi suka kalau orang beri kat kita. Kalau kita bagi orang mula nak jibit muka. Sekarang memang kita kata, ustaz, saya ni insyaAllah memanglah nak kata banyak sangat bagi tu tak. Tapi kalau orang minta, saya sangat suka. Kalau orang sama minta 10 kali kita sehari, suka? Tadi pagi dah main lah. Sehari tengah hari dia main lagi. Sehari malam, sehari dia main lagi sekali. Suka? Sebab tu saya cakap, jangan jawab. Kalau jawab kan nampak sangat nipu. Sebab kita ni memang fitrah kita secara semula jadi, Allah SWT takkan senang nak mengaku salah. Jadi sebab tu Allah SWT Muhammad, disebabkan malam ni kita diberikan keizinan untuk sama-sama kita berkumpul, untuk kita ni sama-sama ambil sesuatu kebaikan, maka insyaAllah malam ni antara benda-benda yang saya nak sentuh adalah berkenaan tentang silaturahim antara kita umat Islam hari ini. Kerana hari ini kenapa umat Islam lemah? Kerana hari ini ukhuwah silaturahim di antara kita ni makin lemah. Kalau kita baca sirah, Allahumma salli alaihi wasallam, zaman sahabat dulu. Bila mana sebelum masuk Islam, kehidupan mereka terhadap dunia senang ke susah? Para sahabat. Senang ke susah? Banyak mazhab. Takut salah. Tu penyakit dekat tu. Jawab nampak sangat. Tu penyakit dekat tu. Tahu penyakit apa? Penyakit mengaji takut buat salah. Kita ni Allah SWT, saya teringat tu guru saya pesan. Dia kata kita kalau mengaji ni jangan takut buat salah. Iblis, kenapa? Kenapa iblis dia boleh menjadi satu makhluk Allah yang ingkar pada suruhan Allah SWT?
Kerana dia tak dapat menerima yang bahawasanya dirinya lemah. Antara punca kenapa iblis menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah, maksudnya diingkar pada suruhan Allah ni, kerana dia tak dapat menerima hakikat yang dia tu sebenarnya lemah. Itu iblis. Kenapa kita penuntut ilmu kena sentiasa merasakan diri kita jahil? Kenapa Imam Ghazali sebut lagi mengaji lagi jahil, bukan lagi alim? Lagi mengaji lagi jahil. Sebab bila kita mengaji banyak-banyak, baru kita sedar, makin bodoh aku ni. Kan? Sebab apa makin bodoh? Banyak lagi benda kita tak tahu. Lagi mengaji, lagi tak reti, lagi tak reti. Sebab apa? Lagi kita nampak bahawasanya ilmu Allah ni sangat luas. Sehingga kan diumpamakan Nabi SAW, ilmu Allah kalau nak banding dengan ilmu manusia ni, ibarat ambil jari celup dalam laut. Celup dalam air laut tu. Bukan air sungai. Bukan air kopi dalam cawan tu. Air laut. Laut tu luas ke? Cik. Tak payah masuk, duduk ke tepi pun nampak dah. Weh, luas ni kata kan. Celup dalam air laut tu. Dah celup, angkat jari. Yang menitik bawah tu pun jatuh. Yang melekat tinggal kat jari. Itulah ilmu manusia. Nak dibandingkan dengan ilmu Allah tu tak boleh nak dibandingkan. Sebab yang tinggal melekat kat jari je, banyak mana sangat. Betul tak? Jadi jangan takut buat salah. Jangan takut nak menerima kelemahan diri kita. Jangan malu lah. Tak boleh. Sebab tu antara punca kenapa kita ni makin jauh dengan rahmat. Sebab kita tak boleh terima hakikat aku lemah. Tak boleh. Sebab tu kenapa ada orang dia boleh stres, kenapa ada orang dia boleh depres? Sebab dia tak boleh terima hakikat yang dia tu tak sempurna. Tapi kalau hidup kita ni, kita sedar kita ni lemah, kita sedar kita ni tak ada apa-apa, bahagia hidup. Pasal apa? Kita redha dengan apa yang Allah bagi kita. Aku dah usaha dah habis baik, takat tu je dapat, buat macam mana? Redha je lah. Kita nak marah lebih pun, kita boleh buat apa? Betul tak? Baik. Jadi para sahabat Nabi SAW, kalau kita tengok kisah-kisah mereka, maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang kita biasa dengar nama-nama mereka ni, sahabat Nabi yang hebat-hebat, contohnya Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar, Siddiq. Mereka ni sebelum masuk Islam merupakan orang-orang yang sangat hebat dalam kehidupan dunia dia. Betul tak? Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam, nak habaq kata hebatnya Sayyidina Umar ni, orang takut dekat dia macam mana orang takut pada Abu Jahal. Sebab tu jugalah Nabi SAW berdoa di antara dua Umar. Nabi minta di antara dua Umar untuk menjadi penguat agama Islam. Maksudnya siapa lagi satu Umar tu? Abu Jahal. Abu Jahal pun nama dia Umar juga. Nama betul dia. Cuma dia punya nama panggilan dia Umar. Nama panggilan dia Abu Jahal, bapa segala jahil. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah duduk depan-depan dia, dah berhujah, bagi contoh, bagi dalil, menunjukkan kata Allah tu Esa, dia masih juga nak jadi bodoh. Hari ni ada orang macam tu? Puan yang cabut jahil ada? Ramai. Saya bagi contoh senang. Orang macam cabut jahil ni, perangai dia macam mana? Macam ni. Diorang lelaki-lelaki duduk kat tepi semak. Duduk kat tepi semak. Semak tinggi . Tiba tengah duduk sembang A dengan B lah, kita kata seorang A, seorang B. Tengah duduk sembang-sembang diorang, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia pun nampak ada benda bergerak dalam semak tu. Bergerak. Yang A tanya kat B, Mat, agak-agak hang dalam tu apa dia? Tu dalam semak tu apa dia? Jadi kawan hak B ni pun jawab balik. Dia kata, aku rasa-rasa burung kot dia dah. Aku rasa-rasa burung kot. Burung lah. Aku rasa-rasa dalam tu rebau dia dah. Tapi tak nampak lah sebab semak tinggi. Okay, lah ni macam ni. Kita ambil batu baling. Kalau ada benda terbang, burung. Kalau tak ada benda terbang, masuk rebau lah tu dia dah. Okay. Yang B kata okay. Yang bagi cadangan si A. B kata okay. Kalau terbang, burung masuk betul kat aku lah. B dah. Kalau tak terbang, maksudnya betul kat hang. Jadi A pun ambil batu, dengan B ni ambil batu, dua-dua baling. Bila baling-baling, nampak ada benda terbang. Jadi B seronok lah. Dia kata apa? Ha, nampak? Burung, aku kata. A jawab balik.
terbang pun rebau dia dah. Ada benda terbang pun rebau juga. Nak menang kat dia kak. Padahal dah terang-terang nampak kata dia salah. Faham tu? Hari ni ramai orang macam tu. Dia masuk simpang tak bagi signal. Orang horn dia. Dia marah balik ke dia angkat tangan minta maaf? Contoh-contoh. Contoh kan? Sebelum ni gitu, sekarang insyaAllah. InsyaAllah dah. Sebab dah kena kan? Baik. Jadi kat sini insyaAllah tak ada. Saya pasti. Saya tengok muka semua, muka baik-baik belakang ni kan. Aminlah doa. Kalau tak betul pun jangan tunjuk sangat. Gurau. Baik. Jadi para sahabat Nabi SAW ni, ketika mana belum masuk Islam, mereka ni hidup dengan dunia hebat. Tapi disebabkan mereka ni, Allah berikan kepada mereka hidayah. Allah bagi, Allah campakkan dalam hati mereka ni hidayah. Maka disebabkan hidayah yang Allah bagi tadi menyebabkan mereka nampak tujuan hidup mereka yang sebenarnya adalah untuk apa. Maka atas sebab tu, ketika mana sebelum Islam mereka ni hebat dalam bab dunia, bila masuk Islam mereka meninggalkan dunia secara total. Bahkan bukan para sahabat saja. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kenal tak siapa dia tu? Siapa dia? Isteri Nabi SAW. Isteri yang yang pertama kena sebut tu. kan? Isteri yang pertama. Sebab orang perempuan hari ni dia sensitif buat tu. Nombor satu, dua jangan sebut je lah. Kan? Contoh. Perempuan sini alhamdulillah okey semua. Kan? Kalau lelaki balik, yang abang nak kahwin lagi satu. Okey je bang. Kan? Bagi saya Range Rover Evoque sebiji. Kan? Banglo 10 tingkat. Kahwin lah bang. Kan? Memang tak bagi tu. Kan? Saja buat trik. Baik. Baik, gua jangan marah. Baik. Siti Khadijah radhiyallahu anha sendiri pun ketika mana sebelum Nabi SAW diangkat menjadi rasul, kekayaan Siti Khadijah ni diceritakan, diriwayatkan sebanyak 2/3 kota Mekah milik dia. Punya kaya Siti Khadijah ni, kota Mekah 2/3 dia punya. Tapi ketika mana nak wafat, kain kapan pun tak ada. Kita kaya. Kaya ke kaya? Kaya ke kaya, Pina? Alhamdulillah, Ustaz, saya kaya. Tapi kaya kita 2/3 kota Mekah ke? 2/3 kampung. Kampung apa tadi sebut ni? Kampung Kubur? Jalan Bukit Kubur? Nah. 2/3 kampung ni kita punya ke macam mana? Ada? Ada sampai tak tu? Tak sempat kira. Tak sempat kira banyak sangat. Nah. Rasa-rasa ustaz ada 2/3 tu dia katakan. Rasa-rasa ada, rasa-rasalah dia kata. Kenapa mereka boleh macam tu? Kenapa? Sebab hidayah tu. Allah bagi pada mereka ni rasa, rasa untuk nampak tujuan hidup hakikat sebenarnya untuk apa. Maka disebabkan mereka sedar hakikat kehidupan yang sebenarnya adalah untuk apa, menyebabkan mereka ni berusaha sehabis baik untuk menjadi hamba Allah yang paling baik. Maka atas sebab tu, apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka laksanakan sungguh-sungguh. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Nabi, Nabi sebut, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Nabi kata semua umat aku, kata Nabi SAW, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam syurga. Maksud Nabi dah iktiraf umat Nabi SAW ni, asalkan nama umat Nabi Muhammad SAW pasti milik dia syurga tu. Sebab asal kita daripada syurga. Maka kita akan kembali juga ke sana. Maka Nabi SAW dah memberi jaminan terus. Kullu, Nabi sebut kullu kat situ. Ummati, semua umat aku, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam syurga. Tapi Nabi sambung dalam hadis tu, illa man abah. Kecuali mereka, man tu maksud dia mereka. Sebab tu kalau kawan kita nama man, duk tanya man. Kan? Siapa? Kecuali sesiapa abah yang enggan. Abah tu enggan, tak nak. Kalau orang kedua sebut tak mau. Sini sebut tak nak kan? Tak nak kan? Kau tak ambuh? Bukan sini kan?
Nak tanya aja. Tak nak dia dah. Nabi SAW sebut kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Maka sahabat Nabi SAW pun berkata, qala ya Rasulullah man ya'ba. Wahai Rasulullah, man ya'ba, siapa yang tak mau masuk syurga tu? Siapa yang enggan masuk syurga ni? Rupa-rupanya dalam pada Nabi SAW dah memberi jaminan kepada umat Nabi SAW untuk masuk dalam syurga, dia masih lagi tak mau masuk syurga. Yang ni kita nak check tengok, ada dekat diri kita ke tak ada. Jadi sebelum tu Allah SWT, saya nak ingatkan kepada diri saya terutamanya, kalau ibu ayah rasa nak ambil nasihat ni, ambil. Kita bila mana mengaji, satu tujuan kita kena buat, kena niat dalam hati. Tujuannya adalah untuk memperbaiki agama kita. Hari ini kenapa kita susah nak berubah jadi baik? Kenapa susah nak dapat hidayah daripada Allah? Sebab kita sibuk mencari kesalahan orang berbanding kesalahan diri kita sendiri. Kita mengaji ciri-ciri munafik, kita tengok ciri munafik tu bukan kat kita, tengok kat orang. Sungguh tak? Oh, ciri-ciri munafik ni ada tiga, dia kata. Wa idza haddatha kadzaba, ketika mana dia bercakap dia menipu. Oh, rasa Tok Bilal ni memang kaki menipu ni, kan? Dia kalau cakap tak pernah betul, dia ni munafik ke sorry. Pandai tengok orang. Hak dia sendiri tak tengok. Kat aku ada tak? Tak, dia tak pernah tanya soalan tu. Bahaya, nah. Jadi saya baca hadis ni, nah. Bukan tujuan nak tengok orang tu. Jangan tengok orang lain, tengok kita sendiri. Saya cakap ni pun lebih untuk diri saya sendiri. Dia faham? Jadi, bila mana sahabat tanya, ya Rasulullah, may ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang enggan? Maka, qal Nabi SAW, Nabi SAW pun bersabda, Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat pada aku. Faham baik-baik perkataan tu, Nabi sebut man ata'ani, Nabi tak sebut man ata'ullah. Faham? Nabi tak sebut siapa yang taat pada Allah, tapi Nabi sebut man ata'ani, siapa yang taat pada aku. Maksud taat di sini membawa maksud ikut aku, tiru aku. Boleh faham? Siapa yang ikut aku, siapa yang tiru aku, kata Nabi SAW, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam syurga. Wa man asani, dan sesiapa yang ingkar pada aku, maksudnya tak mau ikut aku ni, kata Nabi SAW, faqad aba, itulah orang yang enggan. Kenapa dalam hadis tersebut Nabi SAW menggunakan kalimah yang menunjukkan kepada diri Nabi SAW? Kenapa Nabi tak tunjuk terus pada Tuhan, tapi Nabi tunjuk pada diri Nabi SAW? Kenapa? Sebagai nak membuktikan, menunjukkan kepada kita, Allahumma salli ala Muhammad, nak mendapatkan kesempurnaan hablu minallah, mesti melalui hablu minannas. Yang ni yang menyebabkan kita hari ni, ni tak jaga ni, yang ni, ni hablu minannas ni kita tak jaga. Hablu minallah, kita hubungan kita dengan Tuhan ni kita jaga. Hebat masing-masing, tahajudnya dengan duhanya, sembahyangnya, memang istiqamah sembahyang lima waktu tu tak tinggal. Tapi hablu minan nas out, fail. Kawan meminta derma, kawan meminta tolong, halau balik. Dah tolong, ngumpat belakang. Dah bagi dah, cakap benda-benda yang menyakitkan hati orang yang menerima. Understand? Nak minta contoh? Contoh, kawan meminta tolong. Tak payah bagi contoh lah. Saya bagi contoh cerita Ali Baba berjalapuk. Ali bila mai jumpa Kasim Baba. Ali jumpa Kasim Baba, wahai kekandaku, tolonglah bagi pinjam berat. Kamu ni Ali, pemalas lah kamu ni. Asyik minta pinjam, 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 pinjam. Pinjam satu kantang, pulang balik dua kantang. Tapi tak pernah pulang dia dah. Dah lah minta riba kat situ. Bangang juga Kasim Baba ni. Konon-konon tunjuk kata dia baik lah, kan? Nah, ambil lah, dia bagi. Dia bagi, dia bagi berat tu dalam keadaan Ali tu berasa seronok tak?
Benda tu pun dilarang oleh Nabi SAW. Nabi tak bagi buat benda tu. Nabi sebutlah hadis Nabi, jangan sakitkan orang yang menerima pemberian kita, jangan. Sebab tu kalau tak mau bagi, jangan kata apa-apa. Sebab tu kalau ibu ayah pernah pi buat haji ke buat umrah ke, ingat ada ustaz-ustaz yang mutawif kita ada ingat kan, sebelum nak pergi tu. Apa dia pesan? Sampai sana kalau ada orang minta derma ke apa ke, kalau tak mau bagi, jangan bagi dan jangan kata apa-apa. Ingat kan? Nanti tak? Dia tak bagi kata apa-apa, jangan komen apa-apa. Nah, nak pergi, kalau nak bagi, bagi. Kalau tak mau bagi, duduk diam sudah, jalan straight je. Jangan duk kata apa, pemalas lah, badan dia besar. Jangan. Nah, kalau kata je, nanti rasa sendiri kat tanah haram ni. Tanah haram ni, cakap jadi. Bukan setakat takap je. Hak niat dalam hati pun jadi tu. Tanah haram ni. Sungguh. Nah, saya ingat pengalaman saya bawa jemaah pergi buat umrah Allah SWT. Hari pertama sampai Madinah, nah, nak masuk Raudhah. Nah, nak masuk Raudhah, nak ziarah makam Nabi SAW. Hari pertama sampai tu nak masuk ni, tapi duk berasa macam boleh ke? Rasa macam tu kan? Boleh ke? Memang tak boleh. Nah, balik hotel duk fikir apa siapa lah tak boleh ni, baru teringat, oh tadi aku ragu-ragu. Esok sebelum keluar hotel tu, nah, niat siap-siap dah. Nah, ya Allah, aku memang nak masuk. Nah, aku memang nak masuk ya Allah, nak masuk. Yakin sungguh-sungguh dapat masuk. Alhamdulillah sampai tu, tak sampai setengah jam masuk. Nah. Nah, boleh masuk. Niat ni. Nah, niat nak duduk Hijr Ismail dapat. Niat nak masuk duduk dalam sembahyang dalam apa? Dalam kawasan kan. Nah, saya dapat bawah pancuk mah tu. Masa masuk tu tak perasan pun. Memang mudah terpusing tawaf tu dapat terus masuk. Dah masuk sembahyang-sembahyang habis bagi salam, tengok atas, tengok pancuk mah. Nah. Semua dapat. Hajar Aswad je saya tak dapat. Pasal masa Hajar Aswad tu dah nak pi dah. Lepas tu nampak ceramah, eh ramai pula. Ha, habis ya? Habis dia tertik macam tu, eh ramai pula ke? Ha, dia main rasa macam tu, habis tak dapat. Padahal dah dekat dah, dekat. Masa sebelum dah dekat sangat. Ha, lepas tu dah, terus tak dapat terus. Ha, kat tanah haram. Dia bukan macam kat sini. Ha. 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 Jadi Allahumma salli alaihi wasallam. Kita, hubungan kita dengan Allah, sangat kita jaga ni. Kita jaga, semayang kita sempurna kan? Puasa kita, zakat kita cukup, time kita bayar. No? Tapi kita tak pernah kisah jiran tetangga kita macam mana. Kita tak pernah kisah kawan-kawan kita macam mana. Dan di antara tanda kita ni tak mengambil berat tentang jiran tetangga, apabila kita redha kepada jiran kita, saudara kita, sahabat kita yang masih lagi hidup bergelumang dengan maksiat. Faham? Nampak kawan kita tak semayang, kita tak berasa susah hati langsung, tak berasa nak nasihat dah. Itu tanda penting diri tu. Ibu ayah nak keluar semayang maghrib tadi, ada tak ketuk pintu rumah sebelah ajak pergi semayang? Kau tolak motor senyap-senyap? Ada? Ha? Ha, jangan jawab. Ha? Jangan jawab. Saya dah pesan tadi, jangan jawab. Ha? Ha, jangan jawab. Ha? Ha, tak payah jawab. Ha? Tak payah jawab. Kan kalau kalau betul buat takut riak je lah. Nah, bukan kata tak buat, buat sat, tapi saya takut kalau saya jawab nanti jadi riak dia kata. Nah. Kita nak keluar pergi sembahyang, kita kena panggil kawan. Tak, kita tak panggil, kita tak risau pun. Nampak kadang nak keluar nampak kawan duk basuh kereta kat luar. Ji, basuh kereta ke? Kan? Ha, basuh kereta sikit. Ha, tak apalah, keluar. Jalan terus pergi masjid. Tak cakap pun, ji, maghrib dah ji, berhenti sat, kita sembahyang maghrib jom. Ada. Tak berani dah. Ya. Baik. Jadi saya nak kongsi satu hadis Nabi SAW. Ya. Yang mana hadis ni ada dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi, nah, hadis yang ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبعي ولا يبعي بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يد ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات
bihasbi amri imri'in minasy-syar'an yahqira akhahu muslim kullul muslim 'alal muslim haramu damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu muslim. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, la tahasadu. Nah, janganlah kalian saling dengki berdengki. Jangan berhasad sama kita. La tahasadu. Nabi pesan benda pertama sekali Nabi pesan dalam hadis ni, jangan berhasad. Sebab apa Nabi pesan macam ni? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kenal umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kita paling susah nak tinggal dalam hidup kita hari ni, hasad antara kita. Lebih-lebih lagi hasad tu berkait kepada orang yang pernah buat salah dengan kita. Nah. Orang tu pernah buat salah kita. Dia ni dulu pernah tipu kita. Nah. Depan kita muka baik, belakang kan. Tak mau cakap lah. Kan? Belakang ya Allah, perangai teruk kan. Kata kat kita macam-macam. Depan baik ni. Kita dapat tahu. Dapat tahu kata yang dia ni bermuka-muka depan kita. Geram kat dia. Geram kat. Hasil daripada mulut dia ni menyebabkan orang nampak dia baik, orang nampak kita jahat. Padahal yang jahat tu dia. Nah? Jadi geram kat orang tu. Geram. Ke tak geram? Nah? Tapi tengok muka kat sini semua, alhamdulillah nampak muka Tok Wali belakang. Dia tak reti marah ni. Kan? Nah? Geram tu. Kalau saya rasa geram tu. Kan? Jadi nak hilangkan hasad pada dia ni, tu susah. Sebab tu kalau ibu ayah mengaji kitab Bidayatul Hidayah, nah, karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab tu walaupun kecil tapi penuh barakah. Ada satu bab, iaitu bab meninggalkan maksiat anggota yang zahir, bab lidah. Dia ada 7 anggota. Salah satu dia lidah. Dan huraian bagi lidah ni, dia ada 8 dosa yang boleh dibuat dengan lidah. Salah satu dia adalah melaknat. Ya? Sebab punca boleh jadi laknat orang ni, punca daripada hasad. Ya? Punca daripada hasad. Rasa dengki dengan orang. Tak boleh tengok orang senang. Disebutkan dalam tu, huraian dia panjang lah. Ya? Sampai ada satu bab yang mana kalau kita baca, kita tak rasa payah nak ikut. Apa dia? Jangan, bahkan Imam Ghazali sebut dalam kitab tu, bahkan apabila kamu menyebut-nyebut tentang kesalahan yang pernah dilakukan oleh iblis, maka itu pun dilarang. Iblis memang jahat dah. Nah, kita sebut kejahatan iblis ni, Azazil ni, kita sebut sebab dia kufur ni, tujuan dia supaya kita tak ikut dia. Tapi bila mana kita duk sebut-sebut buruk dia, kita duk sebut asyik duk hina dia dengan kesalahan yang dia buat tadi tu, itu pun Imam Ghazali tak bagi buat. Sehingga satu tahap hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, jangan kamu mendoakan keburukan bagi orang yang telah menzalimi diri kamu. Orang buat zalim kat kita, Nabi larang kita daripada doa balik zalim kat dia. Atas sebab apa? Kerana boleh jadi hari ni kamu dizalimi disebabkan doa kamu, boleh jadi bertukarnya kamu menjadi orang yang menzalimi. Tak faham? Contoh, nah? Contoh. Kawan kita pinjam duit kita. Mat, pinjam 50, nanti aku bayar balik. Kita pun bagi, eh? Bagi pinjam 50. Elok kita dah bagi pinjam 50 tu. Minggu depan dia janji nak bayar. Kita minta dia, mat. Kata tu minggu depan kata nak bayar. Ni dah minggu depan ni. Aku pun nak pakai duit ni. Kawan tu pun jawab balik, eh, mana ada, aku bagi dah sekarang 50. Ha. Ha. Padahal kita ingat ni, dia tak pernah bagi ni. Tapi dia kata, aku dah bayar dah. Hang, yang tak ingat, dia kata. Lepas tu dia belah buat bodoh. Eh. Kita geram tak? Masa tu kita rasa kita dizalimi tak? Tambah pula masa tu dia siap pakat dengan kawan dia. Kawan dia pun kata, ha, aku nampak waktu dia bagi ke hang. Geram tak? Tak guna betul dia dah. Kan? Aku dah bagi dah. Tu yang ada seorang kawan situ, nah. Allahumma sallallahu. Dia ni tolong bawa kereta kawannya. Kan? Jadi pendek cerita, jadi benda hak tak apa nak sedar. Kan? Nah. Eh, bukan dia tolong bawa. Kawan dia ni bawa kereta, terlanggar orang. Bila terlanggar kereta dia rosak. Nah.
Bila kereta dia rosak, Allah SWT, nak repair tak ada duit, minta telefon, minta tolong kawan ni, seorang kawan ni, minta tolong, minta pinjam duit. Kawan bagi pinjam, dah bagi pinjam, lepas tu nak bayar balik, banyak alasan dia. Sat bayar, sat tak bayar kan. Lepas tu kali ada balance lagi, ada lagi lah dalam 1,000 lebih kot kan? Bila dah lama sangat, kawan ni minta juga. Kawan ni jenis tak faham bahasa ni, dia bagi balik 300, kira selesai lah, lebih kurang kira halal lah. Boleh tu? Ada lah orang macam tu, memang ada. Kira selesai lah hak yang hak, lepas tu lagi pun hang pun ada juga minta tolong aku sebelum ni. Eh tok nek hang dia ha? Senang ya. Geram lah, geram ni eh. Bila demai geram tu, kita nak doa benda tak elok. Pasal apa? Kita ni dizalimi ni. Tapi Nabi SAW dah sebut dalam hadis tu, dalam kitab bila dia ada sebut hadis ni. Nabi kata jangan mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita, jangan. Sebab kita geram ni, kita berdoa, ya Allah, nah, sebab dia buat zalim kat aku, bagi dia bankrupt, ya Allah. Akhirnya Allah makbul ni, Allah makbul, bankrupt sungguh. Padahal yang dia zalim kat kita tu, dia ambil duit kita yang tak banyak mana pun. Katalah kata-kata 1,000 eh, dia ambil 1,000 ya. Patut kita minta doa, ya Allah, bagilah dia rugi 1,000. Tapi sebab geramnya pasal, ya Allah, bagi dia bankrupt, ya Allah. Bankrupt, bukan 1,000 dia hilang, beratus ribu merempat tepi jalan tu. Nah, akhirnya dia rupa-rupa disebabkan doa kita tadi ni, Allah balas balik kat dia, dia dapat balasan tak setimpal dengan apa yang dia buat kat kita. Automatik kat akhirat dia boleh tuntut tak? Dia boleh tuntut tak? Sebab tu Allah sebut dalam Quran, al-qatil wal maqatil, orang yang membunuh dan yang dibunuh, hum fin nar, kedua-duanya masuk dalam neraka. Pasal apa pula hak kena bunuh masuk neraka ke Ustaz? Sebab kalau dia tak kena bunuh, dia bunuh orang. Nah, cuma satu ada peluang taubat, satu dah tak ada peluang untuk nak taubat dah. Lepas tu kena jaga-jaga. Susah. Nah, sebab tu orang beriman dia sentiasa berhati-hati dengan tindakannya. Jadi sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis ni yang pertama, la tahasadu, jangan kamu berhasad. Jangan. Dengki-dengki ni jangan, tinggal, Nabi kata. Yang kedua Nabi sebut, wala tanajashu, janganlah kamu saling najashi. Apa maksud najashi ni? Najashi ni, kita paksa orang beli barang kita dengan harga yang mahal. Yang ni selalu jadi ya? Selalu. Saya bagi contoh mudah lah, Allahumma sabar. Kita ada motor sebiji, motor buruk lah, nah, tapi model-model klasik, tapi buruk, bukan lawa lah, nah, kita katalah C70 ke tak, nah, mazhab kan ada satu zaman dengan orang sibuk cari C70 kan, nak buat balik bagi lawa apa semua kan. Kita ada sebiji motor, buruk lah motor tu kan, kita start pun tak hidup lah, nah, masuk kunci, pusing kunci tu, pusing-pusing kunci, cabut kunci sekali tu kan, punya buruk sampai tahap tu kan, punya nak start enjin motor tu bagi hidup, exhaust meluruh, gram gram boom, Allah jatuh pula dia. kawan kita ni, dia nampak kita ada motor tu, dia ada duit lah, dia ingat nak ambil motor, dia tanya kita, eh ji, motor ni ada plan nak buat balik lah kan? Tak ada lah, nak buat balik pun makan modal ni lah kan? Nak jual besi luruk pun kata sayang lah, biar pilah je itu, biar ada reput je tu. Kawan kata, "Jini Haji, bagi saya lah. Bagi saya motor ni, kan? Bagi saya motor ni, kalau nak jual tak apalah, agak-agak padan dengan harga lah. Saya nak buat pun banyak ni." Kita masa tu, kita jawab macam mana? "Boleh. Mai kat aku 1,000." "Eh, jangan macam tu je. Motor pun teruk ni. Saya nak repair banyak ni." "Yalah, esok kalau hang dah buat balik motor ni, so hang boleh jual balik 10,000. Hang untung juga. Mai lah kat aku 1,000, tak rugi lah." Nampak? Duk jadi tak? Jual kereta buruk, nah, jual kereta buruk, kawan ambil kereta tu nak buat balik, jual tapi harga macam kereta tu elok, nah. Faham kan? Jadi tu, jadi, nah. Kita mungkin tak buat lah kan, orang lain kan, saya cerita orang lain, bukan kita, nah. Tapi kalau terasa ambil pergi, nah. Nah, tu contoh dah. Jadi Nabi sebut, wala tanajashu, jangan kamu paksa orang beli barang kamu yang tak elok dengan harga mahal, jangan. Orang nak beli ni, jangan kita paksa dia beli mahal-mahal.
Faham tak? Itu contoh eh. Baik. Wala tabaghadu. Janganlah kamu saling marah memarahi. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, seorang lelaki datang jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, ausani." Nah, ausini. Bagi wasiat ke aku, nasihat ke aku. Nabi jawab balik apa? La taghdab. Jangan marah. Dia ulang lagi dua kali soalan tu. Nabi jawab setiap kali dia tanya tu dengan jawapan yang sama, la taghdab. Jangan marah. Sebab tu akhlak Nabi SAW, kalau kita nak ikut betul-betul macam Nabi, ya Allah, jauh langit dan bumi. Nabi SAW tak pernah berasa marah pada perkara yang melibatkan diri Nabi SAW. Nabi hanya marah pada perkara yang melibatkan kepada agama saja. Nah, tu yang ada hadis Nabi SAW, yang mana ketika ada seorang Arab Badawi main dekat Nabi, Nabi masa tu lidik leher Nabi ni dengan kain ridak. Nah, kain ridak tu buat daripada kain yang kasar lah. Nah, laki tu main pegang kain, dia sentak macam tu sehingga berbekas pada leher Nabi SAW akibat daripada rentapan kain tu. Masuk kuat ke tak lah? Nah, tapi walaupun orang tu rentak punya kuat sampai berbekah leher Nabi, Nabi boleh pusing tengok lelaki tu dalam keadaan muka yang penuh lemah lembut, langsung tak nampak wajah marah, tak ada langsung. Bahkan Nabi SAW boleh tanya balik, ya, nak apa ni? Kalau kita lah tengah duduk, saya saja tengah duduk berjalan, orang main-main lempang kepala, cabut kopiah, boleh senyum lagi? Ha? Boleh? Main nak test tengok. Main duduk depan ni, saya nak try ni. Nak tengok dia nak bangun marah tak? Nabi SAW langsung tak marah. Pada masa tu di sisi Nabi, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dia nak marah, Nabi tahan. Jangan. Bila tanya nak apa, laki-laki Arab berdiri jawab apa? Dia kata, aku nak duit. Main duit. Dahlah sentak leher Nabi, minta duit pula kalau kita. Jujur sungguh. Tengah duduk saja melempang pula. Weh Mat, main RM10. Nak bagi ke? Tak guna putih hang ni. Banyak cantik hang dah hang tampak muka aku, tak minta duit aku. Kawan baik pun tak boleh lah. Kita tak boleh main marah pun. Tak? Tapi Nabi SAW langsung tak marah ni. Apa Nabi buat? Nabi pusing kat sama Bakar. Nabi kata, Abu Bakar, ambil bagi duit ke dia. Dia nak apa bagi? Dia nak makanan? Bagi. Dia minta duit. Dia minta makan? Bagi. Dan orang tu pun balik macam tu eh. Bahkan Nabi langsung tak berasa marah. Boleh buat sampai tahap tu? Allah Rabbi. Susah kan? Orang bawa kereta, kita bawa kereta. Tengah bawa di lorong kanan. Malam tu biasalah kan? Mood santai. Kan? Kita ni kadang bila main mood santai ni, duduk lorong kanan, buat macam jalan tu pak kita punya. Lek, slow. Kan? Ada kereta main belakang, dia high beam. Dia high beam pasal tengok kita duduk slow lama sangat, dia high beam lah, suruh tepi, dia high beam. Kita marah lah tu. Kebetulan masa tu kita bawa Mercedes, hak high beam belakang bawa Myvi kan. Kita ke tepi kan, kita pecut. Pecut dalam keadaan marah. Nak high beam pun agak-agak lah, tengok kereta lah. Nampak? Belagak. Saya bukan cerita orang sini lah, tempat lain lah, tempat lain. Sebab orang sini alhamdulillah semua naik motor eh. Kan, tak ada Mercedes ni, paling kuat Porsche. Tak contoh. Contoh kan. Saya bukan kata siapa, tak contoh, bagi contoh kan. Nak habaq kata kita ni kadang benda yang tak patut kita marah pun kita marah. Tapi Nabi SAW tak pernah langsung berasa marah. Betapa kasihnya Nabi SAW pada umat Nabi SAW. Nah, maka dalam hadis ini Nabi pesan wala tabaghadu, jangan kamu marah. Jangan nak marah. Sebab benda tu sia-sia ya, Islam. Kalau nak marah, marah benda yang melibatkan akhirat. Sebab tu kalau bini bancuh hayat teh, nah, minum-minum masin, biasalah tengah malam pukul 3 pagi minta teh, oh, gila tak gila orang tua tu kan? Bini pula jadi taat, mata pula tak apa-apa nampak, salah ambil bubur garam, minum, senyum, jangan nak marah bini tu kan? Minum, kenapa bang? Sedap sangat dia dah. Nah, jangan nak marah dia kan? Ha. Paling kuat macam ni je. Oh Allah sedap. Ya kau sedap ke mah? Ha, betul try rasa. Ha, bagi bini tu rasa. Kan? Bini minum puh sebuah muka kita pula. Kan? Eh, masin ni bang. Ha, mana abang tahu hang yang buat. Kan? Ha, ingatkan sekarang ni kilang gula dah tukar jadi garam kan. Kan? Ha? Jangan marah.
Ni tak pantang silap sikit marah, pantang silap sikit marah. Kalau benda tu boleh buatkan akhirat tak apa. Ni bini tak pakai stokin tak pernah marah. Bini nak keluar pakai bedak tebal 3 cm. Ha? 3 cm tu. Tebal mana 3 cm? Kan? Ha? Lepas selak tepung, tepung lagi lah muka tu. Punya tebal makeup tu. Tak marah dia. Pakai baju menarik perhatian laki-laki lain, tak marah. Tapi bini lambat siap sikit, marah. Ha. Faham? Contohlah, contoh. Ha? Saya cakap ni hanya cerita rekaan semata-mata. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang di sini. Ha. Nah? Saya kata ustaz ni, dia kata kat kami dah, dah lambai jauh. Lepas tu kata kami, tahan kat kita, tak pergi balik pun tahu. Dah. Ha, jangan risau. Tuan-tuan saya tak jumpa saya, saya balik dulu. Nah, dah menabuk saya kurang. Nah. Jadi jangan marah, wala tadabaru, wala tadabaru. Nah, dan janganlah kamu saling membelakangi di antara kamu sama lain. Maksudnya hang-hang aku-aku. Tak peduli pasal kawan-kawan. Ni nak kena jaga ni. Kita duduk sekampung ni boleh sekalian. Kena jaga, bukan takat kata sekampung, satu taman, satu daerah, satu kawasan, semua kita kena jaga. Nampak kawan kita tak keluar rumah, kita kena pergi ambil tahu dia sebab apa tak keluar rumah ni. Bukan pergi menyibuk, bukan suruh pergi mengendap tingkap, dia buat apa dalam rumah, bukan. Tanya khabar dia. Kadang-kadang orang ni, dia susah sangat, dia tak mahu habak kita susah. Sebab tu kalau boleh, nah, cuba buat satu aktiviti. Aktiviti macam mana? Kalau kita ni ada lebihan makanan kat rumah, ada lebihan rezeki, kita kumpul kat belakang, siapa susah, main ambil. Tapi masalah kadang dah buat dah, cerewet pun satu hal. Nak main, suruh isi borang tu lebih pada borang nikah. Nama, asal, memang asal sini ke? Pendapatan, tolong bagi slip gaji ya. Pengesahan daripada majikan, nak bagi apa? Nak bagi sardin satu tin ni pun. Tak ustaz, tak ada lah sardin satu tin. Kami bagi duit banyak mana? 100. Kalau bagi 5,000 ke 10,000 ke bantuan, okey lah nak buat macam tu. Ini bagi 100. Dia punya isi borang tu mengalahkan orang nak nikah. Orang nak nikah lagi satu pun senang lagi daripada tu. Nah, contoh. Nah, contoh. Faham tu? Nah. Sepatutnya kita buat macam mana? Letak kat belakang, siapa hak susah, main ambil. Dan saya sangat pasti, sangat yakin, tak ada orang senang, senang-senang main ambil. Melainkan dia betul-betul susah dia main ambil. Setuju tak? Kalau kita rasa, dak ustaz, dia ni kalau main ambil pun mesti dia senang. Maksud kita macam tu. Sebab kita jenis tu. Jadi kita rasa orang pun macam kita. Tak, tak ada orang macam tu. Cuba tuan-tuan buat. Tak sure, try buat. Ha? Cuba je lah, cuba. Nah? Ha. Baik. Wala yab'i ba'dukum 'ala bai'in ba'din. Nah? Dan jangan kamu saling menjual barang yang sedang ditawarkan harga kepada saudara dia. Dah tahu orang ni nak beli barang ni, jangan kita duk pi potong line. Ha, ini pun banyak jadi. Nah. Ha? Bukan beli barang kadang tu, tender projek. Nah. Ha? Tender projek pun sama. Dah tahu dah kawan dia tengah masuk tender ni. Memang dah nak dapat dah, orang nak ambil dah. Kita pergi potong line. Kurang RM1. Jam kepala tu. Jam terus tu. Kan? Habis tu ustaz, jangan ustaz. Kalau bagi kat dia, saya tak dapat apa. Sebab apa kita fikir macam tu? Sebab kita lupa rezeki siapa bagi. Rezeki siapa bagi? Ibarat tahu tak ada satu hadis Nabi SAW. Nah. Isteri Nabi SAW, Ummu Habibah tak salah saya. Nah. Dia berdoa minta kepada Allah supaya diberikan kebahagiaan antara dia dan suaminya, maksudnya dengan Rasulullah SAW, dan juga kebahagiaan dengan ayahnya sendiri. Dan minta supaya dimurahkan rezeki, dicukupkan rezeki dalam doa tu. Ni hadis Nabi sebut ni. Nah. Tiba Nabi SAW dengar doa tu, maka Nabi SAW pun jawab balik kepada isterinya. Nabi kata, nah, jangan kamu mendoakan pada perkara yang tidak, yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Mohonlah kamu kepada perlindungan daripada azab kubur tu. Sebab itu adalah perkara yang tak pasti, perkara yang belum ditetapkan. Benda dalam kubur ni bergantung pada amalan kita. Mati dalam keadaan baik, maka bebas lagi daripada azab kubur. Mati dalam keadaan tak baik, maka kenalah azab kubur. Tapi bab rezeki, Allah dah tentu dah. Bahagia tak bahagia, Allah tentu dah.
jodoh kita dengan isteri kita, dengan suami kita, Allah dah tentu dah. Kita ikhtiarlah buat macam mana pun, bila Allah dah tetap, takkan berubah benda tu. Nah, faham tak? Nah? Faham tak? Nah? Ha, jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita ni banyak menghabiskan masa hidup kita ni dengan benda-benda yang sia-sia. Hari-hari minta murah rezeki, betul? Ha? Betul kan? Ke tak ada orang minta murah rezeki sini? Ada? Hari-hari minta, nah, hari ya Allah cukupkan rezeki aku ya Allah, susah hati ni ya Allah bagilah rezeki aku ya Allah. Padahal yang Allah bagi kat kita duit duit banyak tu, saya nak tanya tuan-tuan, nah, duit duit banyak Tuhan bagi tu rezeki kita ke? Rezeki ni ialah apa yang dapat dimanfaatkan, tu masuk rezeki. Apa yang memberi manfaat pada kita, yang tu rezeki. Kalau dapat duit simpan dalam bank 100 ribu sekalipun, tu bukan rezeki kita, itu amanah kita. Faham tu? Allah bagi 1,000,000 kat kita, yang masuk perut kita 1,000,000 kan? Boleh makan nasi lemak agak 1,000,000? Saya ni ustaz nak kata kaya sangat tak lah, tapi saya makan nasi lemak harga 100 ribu sebungkus. Orang kata gila tak gila? Faham tak? Faham tak? Beli kereta 500 ribu. Kereta tu hari-hari kita naik ya? Hari-hari naik. Mandi dalam kereta. Kereta saya mahal sebab ada shower dalam tu. Siap ada sabun mandi sendiri. Tak payah saya angkat tangan ya? Sini ada benda sabun, mesin, robot. Ada ada? Ada. Jadi itu semua hanyalah amanah untuk kita. Allah bagi kereta besar, amanah untuk kita. Guna untuk buat apa? Yang rezeki kita apa dia? Hak masuk dalam perut ni, hak masuk makan dalam badan, hak tu rezeki kita. Duit dalam poket bukan rezeki, itu amanah. Sampai masa perlu diserahkan kepada orang yang patut kita bagi. Siapa dia? Tokai sesi minyak, tokai Jasco, tokai Ion B. Nah, bagi balik dekat bank. Hujung bulan kena banyak duit kereta, duit rumah. Hujung bulan kena banyak bil elektrik. Faham tak tu? Bos-bos dapat duit, oh seronok dapat duit. Hujung bulan kena bayar gaji staff. Masuk bukan dia punya. Semua tu amanah belaka. Rezeki yang masuk kat kita ni, hak tu rezeki. Boleh faham tu? Faham? Jadi pasal kita nak minta murah rezeki lagi, sedangkan rezeki Allah dah tetap. Betul, kena faham baik-baik ni. Nah, jangan bebankan diri kita dengan perkara yang Allah dah tetap. Jangan. Amanah belaka. Tapi kita ni tak faham amanah tu. Tu yang kita sibuk simpan duit banyak. Seronok tengok duit tambah kan. Dan penyakit tu bukan tambah kat diri kita kan. Kadang AJK masjid surau pun kena penyakit. Simpan duit surau, duit masjid banyak. Ada satu tempat tu, Allah SWT nak buat program. Ni dia mengadu sini, ustaz, kami pening ustaz buat program. Nah. Dia kata apa? Allah SWT, nah. Dia nak buat program. Bendahari kata, okey, kalau nak keluar belanja banyak ni, nak tanya balik apa pulangan untuk surau dia dah. Dia buat macam duit surau tu duit dia. Padahal duit masjid surau orang bagi, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk dimanfaatkan, untuk dihabiskan, digunakan, bukan untuk simpan. Sebab bila mana simpan, manfaat tu dapat dah dekat penyumbang, tak dapat. Walaupun pahala dia dah dapat, tapi manfaat daripada tu dapat dah? Tak dapat lagi. Pahala dah dapat dah, tapi manfaat daripada duit tu. Ha, boleh faham? Ha, nah? Tapi sini saya yakin tak lah, tak macam tu kan. Tengok surau pun cantik kan. Aircon lagi tu. Ada setengah tempat tu surau pun tak ada, apa aircon pun tak ada. Kan panas kan. Nah? Contohlah contoh. Nah, baik. InsyaAllah saya nak habis sikit lagi nah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, maka jadilah nah sesungguhnya hamba Allah itu ikhwana, bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, nah, tidak boleh dizalimi di antara kita sama muslim. Wa la yaz wa la yakhzuluhu, nah, jangan kita ni Allahumma salli ala Muhammad buat naya kat dia. Nah, nah, jangan buat naya kat dia, buat tak elok kat dia. Wala yakzibuhu, jangan kita duk bohong dia, nah, duk kata benda bukan-bukan kat dia. Wala yahqiruhu, dan jangan kamu Allahumma salli ala Muhammad duk hina dia. Jangan. Nah, at-taqwa ha huna,
Nah, sesungguhnya takwa itu di sana sini. Maksud kata takwa ni bukan semata-mata kepada Allah semata. Maksud kata takwa ni semua benda. Dia jaga diri dia daripada maksiat, dia jaga diri dia daripada buat zalim. Ha, tu maksud dia. Tu kata takwa hahuna tu. Sana sini tu takwa belakang. Nak makan, takut terlebih makan. Pasal apa? Takwa. Nah, nak duduk tengok wayang lama sangat 3 jam, takwa, tak mau. Ha, contoh. Nah. Baik. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada diri, kepada hati ni, dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadrihi 3 marrat, 3 kali. Nah. Maksudnya sambil Nabi cakap tu, Nabi ingat kat sini. Ni Nabi suruh peringat sebab benda ni semua duduk dalam ni. Duduk dalam hati kita ni. Nah. Kita tak boleh kasih kat saudara kita kalau hati kita tak wasih itu ya. Nah, jadi Nabi buat macam tu. Nah. Maka Nabi SAW sambung bihasbi mri'in minasyar'an yahqira akhahul muslim kull muslim ala muslim harama damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Nah. Maka cukuplah keburukan bagi seseorang, kata Nabi SAW, apabila dia menghina saudara dia yang lain. Maka keburukan tu dah pun cukup dah. Maksud tak perlu tambah lagi dah. Bila mana dia mula hina saudara dia. Ha, boleh faham tak? Nah, dia mula hina sikit kan? Maka cukup dah. Tak payah buat benda lain dah. Memang dah cukup buruk dah tu. Ha, nah, dia ni nampak macam ni kan? Tapi kentut busuk. Ha, contoh kan? Mana ada orang kentut wangi? Ha, ada orang kentut bau minyak wangi dah? Ha, kalau ada, beritahu. Ha, tak ada kan? Tapi sebab nak kata orang. Kan? Nah, ya, boleh jadi ada. Nah, faham. Nah, punya nak hina orang ni sampai tahap tu. Maka Nabi sebut kata apa? Cukup keburukan bagi seseorang apabila dia menghina saudara dia. Nah, faham? Nah, kullu muslim 'alal muslim harama damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Maka setiap muslim yang ke atas muslim yang lain, haram ke atasnya darah mereka. Tak boleh darah. Nah, wa maluhu, dan hartanya. Maksud kita kena jaga harta orang, tak boleh nak mencuri buat naya kat orang. Ha, nah. Wa irduhu, dan juga kehormatannya. Hadis riwayat siapa? Rawah Muslim. Riwayat Muslim. Lewat. Nah? Maka ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah SWT sekalian, nah, maka saya berharap dengan hadis yang kita kongsikan ini, nah, dengan perkara-perkara yang kita kongsi pada malam ni, akan menjadikan kita lebih mengasihi saudara kita lebih daripada yang sebelum ni. Nah, jangan kita jadi orang yang pentingkan diri, buang semua tu. Belajar untuk menerima kekurangan di antara kita. Jangan cari perbezaan, cari persamaan. Nah, part yang dia tak elok tu biar pergi kat dia lah, itu bahagian dia. Tapi cari baik dia. Takkan dalam diri dia tak ada langsung satu baik, takkan tak ada, mesti ada. Nah, sebab kita ni pun tak baik semua benda. Betul tak? Nah, jadi mulai hari ni cuba kita buat macam tu. Rapatkan ukhuwah balik. Ambil macam mana pengajaran di antara kisah golongan Ansar dan golongan Muhajirin. Bagaimana golongan Ansar sangat kasih kepada golongan Muhajirin. Bayangkan bagaimana golongan Muhajirin sangat berterima kasih kepada golongan Ansar. Sehingga kan disebabkan kebaikan golongan Ansar ni, Allah muliakan mereka. Sehingga kan kalau siapa-siapa mati di kota Madinah, tanam di perkuburan Baqi', maka dijamin kepadanya pembebasan daripada azab kubur. Sampai tahap tu Allah muliakan golongan Ansar ni. Sebab mereka ni, golongan Ansar ni punya kasih pada saudara ni. Nah, saya cerita sikit lah yang tu. Nah, macam mana dia boleh kasih sangat ni bila golongan Muhajirin sampai kepada kota Madinah ni, sampai masuk Yasrib ni. Orang Ansar ni, dia offer dekat golongan Muhajirin. Ni, aku ada rumah 2 biji, hang sebiji, aku sebiji. Kita boleh buat macam tu? Ha? Kawan tak payah rumah. Nah, kawan kereta rosak. Kita kereta kat rumah adalah 5 biji. Hak duk pakai sebiji ya, lagi 4 biji parking. Kan? Nah? 3 bulan sekali pergi servis. Pergi servis bukan sebab mileage cukup, sebab masa dah cukup dia dah. Nah, parking. Kawan nak pakai kereta, kita bagi tak kereta kita? Nah, kawan buat abad saya ni nak buat bini saya ni nak bersalin. Ya ke? Mas saya tolong order Grab. Nah, tu kita. Tapi golongan golongan Ansar, dia bagi rumah seorang sebiji. Hang pilih nak mana tu? Siap suruh pula orang pilih. Kalau kita, hang tak ada pilih, aku dah bagi, terima kasih lah.
Sampai tahap tu dia kasih sungguh ni. Atas sebab tu Allah muliakan depa ni sampai tempat mereka ni pun dimuliakan. Mati tanam kat bakiak, bebas pada azab kubur. Kita ada tempat kita menghidup. Pasal apa? Sebab kita tak semulia mereka. Maka tak boleh dapat macam tu, cuba usaha ke arah tu. Tak boleh bagi benda besar-besar, benda kecil-kecil, makan ke, baju ke, seluar ke, kan? Nah, nak makan, ajak jiran sebelah, jom makan sekali. Kami hari ni buat kambing golek, mainlah makan sekali. Ini bakak buat BBQ depan rumah, kawan bau sedap je. Ji, saja buat makan-makan dengan adik-beradik. Nah, jemputlah tengok. Ha, kan? Tu je jawab. Tak ajak pun bagi. Ha, jemput tengok. Kan? Kalau pi hulok bagi pun tulang. Kan? Sebut tulang, saya teringat cerita. Cerita ni cerita lawak bodoh. Ha, ada seorang ni di pi pasar beli tulang. Tulang lembu. Nak beli buat sup tulang. Bini kata, abang beli tulang sat, nak beli buat sup tulang. Dia pun pi. Dia beli, balik rumah dia duduk marah. Bini dia heran, siapa abang marah? Tak, orang jual apa, orang jual apa, jual tulang kat market tu. Menipu tu. Macam apa? Abang minta tulang, dia bagi daging sekali macam apa tau. Bini dia ambil kuali, ketuk pula lagi dia kan. Bangang ni lelaki dia dah. Kan? Ha, nak tukar tulang lah. Kan? Nah? Baik, jadi melawak kan. Nah? Jadi insyaAllah, mudah-mudahan ada manfaat sama-sama yang kita dapat ambil. Mudah-mudahan ada kebaikan yang dapat kita ambil sama-sama. Dan sama-sama lah kita usaha untuk menjadi seorang hamba Allah yang lebih baik, bertakwa dari masa ke semasa insyaAllah. Nah? Baik, jadi Allahumma sallamat, sebelum kita tangguh, saya nak kongsi sikit peluang kebaikan dengan ibu ayah sekalian. Nah, untuk makluman, saya merupakan pengasas kepada Akademi Al-Quran Miftahul Jannah yang beroperasi di Alusta dan juga di Shah Alam. Nah, ibu ayah mungkin ada Facebook, boleh cari dalam Facebook. Nah, cari Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Nah, untuk makluman, kami di Miftahul Jannah ni dah masuk tahun ke-6 kita beroperasi. Dan Alhamdulillah sampai hari ini kita masih lagi memberi pengajian kepada orang ramai. Mula daripada tahfiz sampai pengajian umumi untuk dewasa, mengaji kitab secara percuma sahaja. Kita tak ambil yuran. Pelajar tahfiz kita pun setakat ni ada 16 orang lah. Kita tak ambil lebih sebab kemampuan dana kita agak terhad. Kami tak ada bantuan mana-mana. Kita bukannya kata ada sponsor kat belakang ke, tak ada. Tapi Alhamdulillah sebab kita tawakal dengan Allah, maka setiap bulan Allah hadirkan orang-orang yang benar-benar nak bantu agama Allah ni untuk tolong kami buat kerja agama. Nah, jadi saya kongsi peluang kepada ibu ayah sekalian, kalau-kalau nak ambil peluang. Nah, kalau-kalau nak ambil peluang. Saya bukan kata minta duit tuan-tuan ni. Nah, jangan salah faham lah. Sebab kalau tuan-tuan tak bagi pun, saya buat kerja saya macam tu juga. Nah, jadi saya tak harap pun tuan-tuan bagi, cuma saya bagi peluang sahaja, kongsi peluang. Kalau kat akhirat, tuan-tuan jangan cakap saya tak kongsi peluang ni. Nah, kalau nak ambil peluang, boleh buat demikian. Nah, Allah SWT ada buat tabung ke? Tak ada. Ada buat. Nah, kalau kat luar ni ada tabung, boleh masuk dalam tabung tu lah. Nah, tapi saya faham kadang-kadang main surau ni duit tak bawa kan. Maklumlah bukan pergi supermarket. Kalau supermarket dia buat duit lah, main surau memang tak bawa kan. Nah, jadi kalau tak buat duit, boleh ambil flyers akademi tu. Nah, boleh masuk, transfer je masuk dalam tu. Ada nombor telefon, WhatsApp kat kita, beritahu. Nah, sebab sekarang ni Allah SWT, setiap bulan kita perlukan dana kurang-kurang RM25,000 untuk operasi kita. Itu untuk dana operasi. Dan sekarang ni kita tengah bina dewan. Nah, baru tadi kami keluar rumah kami di Anak Bukit. Kami sebelum ni sewa sebuah rumah di Anak Bukit untuk buat tahfiz kita. Tapi sebab ada masalah dengan tuan rumah tu, asalnya dia kata nak tolong. Tapi bila kita, biasalah kita dana awam ni kadang-kadang cukup, kadang tak cukup. Kita tak ada lah tunggak. Cuma sewa tu kadang-kadang lewat sikit. Ha, kan? Tapi kita bayar lah. Berapa yang ada kita bayar dulu. Nah? Tapi bila kita macam tu, tiba-tiba tuan rumah tu dia kata, oh, jangan buat saya ni macam mengemis. Kita rasa tak sedap lah kan. Kan kita nak nyusahkan dia kan. Nah, jadi bila dah jadi kita buat tusan untuk keluar. Nah, bila kita buat tusan untuk keluar, dia tergegeh pujuk balik kan. Pasal kalau kita keluar tak ada orang sewa apa rumah tu. Tapi sebab dia nak duit tu, kata main dengan duit ni masalah. Nah, nah, jadi kita dah keluar daripada rumah tu petang tadi. Jadi sekarang kita tengah bina dewan. Sebab yang satu lagi tempat kita buat untuk pengajian umumi. Nah, tahfiz kita buat tempat lain. Jadi sekarang kita dah buat sekali, buat kat situ juga. Jadi dewan yang kita dah buat tu, lantai Alhamdulillah dah siap. Nah, dan untuk makluman, lantai tu pun saya buat sendiri. Saya tak upah orang. Nah, walaupun nampak muka jambu macam ni, ingat tak ada jadi buah rasak lah. Saya buat sendiri. Lantai tu saya buat sendiri. Nah, Alhamdulillah boleh lah. Zaman mengaji pondok tu adalah buat sikit-sikit kan. Nah, lantai saya dah buat dah siap. Cuma sekarang nak buat bumbung. Nah, nak naik bumbung. Tapi nak naik bumbung ni masalah sikit sebab saya tak boleh buat sendiri yang tu.
Nah, sebab saya boleh buat, takut roboh tu ya. Saya lantai saya boleh, bumbung saya tak boleh. Jadi sebab bumbung saya tak boleh buat, maka kita kena upah orang. Bila upah orang ni, dia tak boleh sikit-sikit. Macam lantai tu saya boleh buat sikit-sikit. Maksud ada duit sikit kita buat, ada duit sikit kita buat kan. Beli barang sikit-sikit, buat siap lah kan. Tapi bumbung tak boleh, sebab kita nak upah orang, dia kena bayar lansap. Maka kos anggaran dalam anggaran awalnya, dalam anggaran kasarnya, dalam 20 ke 25 ribu lah kos dia. Nah, sebab kita naik bumbung, bumbung tu kita pakai tiang besi biasa aja. Sebab dinding kita akan pakai simen board, sebab kita nak save kos kita kan. Nah, jadi kalau ada daripada kalangan gue sekalian yang nak ambil peluang tersebut, saya sangat alu-alukan. Itu je. Kalau kata tak boleh bantu dalam bentuk kewangan, yang ni saya minta tolong sungguh. Tolong doakan tu ya. Yang ni saya minta, duit saya tak minta, tapi doa ni saya minta. Sebab mungkin sebab doa ibu sekalian, Allah hadirkan bantuan, kemudahan dalam bentuk lain. Sebab kita serah kat Tuhan ni, kita jangan fikir macam mana nak jadi. Serah kan, Allah nak bagi macam mana, tu pulang dia. Kalau Allah nak pilih salah seorang pada ibu sekalian jadi asbab siapnya dewan tu, tu kerja dia, bukan kerja saya. Kerja saya cuma buat dia. Jadi tolong doakan supaya Allah mudahkan urusan pembinaan dewan Akademi Al-Quran Miftahul Jannah. Sebab dewan tu nanti kita akan guna sebagai surau dan juga tempat pengajian. Sebab budak-budak kita semayang kat situ pun semua kan. Jadi insya-Allah tu yang pertama. Yang kedua, Allah Muhammad, saya dah buat produk akademi iaitu minyak wangi. Kat luar nanti kalau ibu yang nak tengok lagi boleh tengoklah. Minyak wangi ni specialnya sebab saya buat sendiri. Saya buat sendiri, tuan-tuan takkan jumpa bau ni kat tempat lain. Punya special minyak wangi ni, spray tapak tangan, gosok, bau dia tebus kat belakang. Kan? Kalau tak percaya, saya pergi test sendiri kan. Saya pergi test. Tebus, bau dia tebus. Sebab dia kasturi yang asli. Tapi bau dia, ibu takkan jumpa tempat lain. Takkan jumpa sebab saya buat sendiri bau tu. Jadi, gosok, tapak tangan, bau dia tebus. Sebab kasturi ni kalau ikut original, dia memang ikut badan. Dia akan ikut aliran darah. Sebab tu Nabi SAW suka pakai kasturi dan juga oud. Cuma oud ni mahal kan. Saya dapat harga supplier pun 3 ml, harga maksudnya saya ni peborong beli pun 3 ml, harga tolak 1800 kalau oud. Jadi sebab tu saya oud saya tak buat lagi lah, sebab mahal, kalau nak jual sangat pun mahal. Cuma kasturi ni alhamdulillah kita boleh buat dengan harga mampu milik. Walaupun orang biasa jual 5 ml RM50, tapi kami jual 10 ml harga RM29.90. Sebab kita bukan nak untung besar sangat, kita cuma nak dana, supaya dana tu kita boleh guna balik untuk akademi. Jadi kalau tak mau bantu dalam bentuk tabung, bantu dalam bentuk support kita punya produk. Beli insya-Allah berbaloi. Kalau sapu kat badan, buh kat baju ni memang lebih 12 jam. Jaga tak percaya nanti beli seorang satu, test. Beli dulu. Ada dalam lawak ada tester nak boleh test dulu. Gosok buh kat tangan, gosok. Memang tebus bau dia. Jadi kalau siapa nak beli harga RM29.90, cuma nak abang siap-siap 10 sen tak ada. Kira 30. Kira 30. Tapi kita dah buat promosi 2 botol 50. Beli sebotol 30 kan, 2 botol 50. Jadi kalau rasa-rasa beli duit bajet tak banyak, beli 2 botol. Jangan beli sebotol. Sebab kalau beli sebotol saya untung lebih. Baik. Jadi boleh dapatkan ke belakang lah. Dan kita buka juga offer untuk siapa-siapa yang jadi ejen. Jadi mudah-mudahan dengan cara tu Allah mudahkan urusan kami di Miftahul Jannah insya-Allah. Jadi boleh dapatkan produk kat belakang nanti lah insya-Allah. Baik, jadi saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih sekali lagi kepada pihak pengurusan surau kerana beri ruang untuk kita berkongsi kebaikan. Jadi mudah-mudahan sebab pertemuan kita ni menjadikan kita lebih baik di sisi Allah SWT insya-Allah. Minta maaf terlebih masa, minta maaf juga kalau ada terlebih kurang cakap, saya minta maaf. Bukan niat di hati nak menyakitkan hati sesiapa, tapi lebih kepada nak menyampaikan kebaikan sahaja insya-Allah. Jadi yang baik datang kepada Allah SWT, yang buruk datang daripada kelemahan diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang kepada Allah SWT. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض منك الرحمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منك تقبل الكريم والله أعلم. Mungkin tadi ceramah yang telah disampaikan oleh yang ceramah dalam hidup kita insyaAllah. Mari kita teruskan dengan ucapan daripada Musi Surau untuk Hassan Bejari. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Rasidan Adali, ceramah kita pada malam ini yang merupakan ceramah bebas, dan juga pengasas Al-Kajungan Al-Quran Mahsul Jannah, yang sebenarnya berasal dari Kedah Al-Ustaz, dan memang dia datang pun dari Kedah, berasal dan datang dari Kedah. Kalau berasal Kedah, tinggal di Mu. Jadi yang saya hormati juga kanda selalu kita kata Abang Duki. Dari malam ni saya nak tahu nama dia betul. Lalu kita sebut tak betul, Tuan Haji Syahri bin Haji Ridwan. Nama ni Syahri, bukan Yuki. Yuki tu panggilan gelaran saja. Yang dari Singapura. Juga saya hormati rakan-rakan yang lain, imam jemputan kita dari Indonesia, Sono. Dan yang saya hormati saudara Zul Hafiz Suud, yang bertanggungjawab membawa ceramah kita pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, ahli jemaah kampung ini, dan tak lupa kepada Cik Majlan Abdul yang dapat bersama pada hari ini dan juga sebelum. Jadi alhamdulillah kita dah pun selesai majlis kita pada malam ini, iaitu pusingan kedua Khatam Al-Quran. Sebenarnya pusingan kedua Khatam Al-Quran, sebelum kita dah berjaya dengan izin Allah pusingan pertama, dan ini adalah bulan kedua pusingan kedua. Jadi saya mengambil kesempatan yang pertama pada Ustaz mengucapkan banyak terima kasih kerana sudi hadir kampung kami, yang mana kampung ini penduduknya tak ramai, tapi walaupun semangat besar kita adakan juga program, iaitu program kita seperti biasa yang kita dah maklum, iaitu majlis di mana setiap rumah dikendaki membaca satu juzuk Al-Quran bagi setiap bulan. Jadi insyaAllah kita akan mengadakan majlis ini lanjutkan ini pada setiap bulan. Jadi kita sama-sama berdoa lah. Dulu nak mulakan pun berat juga, tapi bila dah mula ini tak ada masalah insyaAllah. Kita dapat pun kita sama daripada semua penduduk kampung sangat baik. Kita nampak kuih pun banyak kat luar tu. Jadi lepas kita solat jemaah ni, jangan balik dulu, kena makan kuih, kalau lebih kena balik. Jadi itulah program kita di kampung ini. Moga kita akan dapat teruskan dari semasa ke semasa, dan kita insyaAllah kita berdoa pada Ustaz supaya satu masa kita jumpa lagi. Ustaz ni jemaah ni okey, banyak soalan tapi tak perlu dijawab. Tapi siapa makan laga dia rasa pedas. Jadi itulah yang saya nampak pada malam ni, banyak pengedaran yang kita telah dapat. InsyaAllah lah setiap bulan ni kita dapat tambahan ilmu. Sebab tu saya harap berilah sokongan. Sebenarnya kita berikan, saya tak kuasa surau ni nak buat muka muda. Macam-macam kita susun aturkan program, kita rancang dan sebagainya. Jadi sini tak duduk kampung ni, berilah sambutan. Datang saja, yang penting datang.
mengamankan majlis, nak memberi semangat kepada kami dalam kuasa ini supaya dapat meneruskan program ini. Kalau kita tak ramai datang, jadi semangat Abang Zali pun slow. Tidak ada lagi slow sana. Tapi kalau ramai, insyaAllah kita menjadi lebih semangat. Ini pada Abang Yuki ini, kita dulu ucap terima kasih. Beliau dah kerap balik kampung kita ini. Kita doakan supaya beliau sehat. Dan dapat terus bersama kita bila balik walaupun sekali-sekala. Kita rasa macam dia ni tinggal kat sini. Taklah macam berbasarkan di tempat kita walaupun sekali-sekala. Kerana beliau rapat dengan surawan. Jadi kita juga ucap terima kasih. Dan saya juga harap kita beri sokongan kepada ustaz kita yang menjadi pengasas kepada Akademi Al-Quran dalam menjayakan apa yang telah disebut tadi. Kita beri sokongan seadanya, semampunya, supaya kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedih ucapkan kepada Datuk atas ucapan kita. Tuan-tuan dan perempuan yang berkati sekian, lepas kita akan solat Isya berjemaah. Dan lepas itu kita terus kepada jamuan. Jadi kita tolong kita bersama makan dan lebih-lebih kita sama-sama bungkus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.